Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, kalau ketika memutuskan akan membeli satu lahan, sebuah instansi itu bisakah kemudian memilih NJOP tahun berapa yang akan digunakan meskipun misalnya pada tahun pembelian itu adalah pada tahun 2014? Halo? Ya, Pak Mukhlis, bisa mendengar suara saya? Iya, Mbak. Ya, ya, ya bisa. Iya, Pak Mukhlis, ketika membeli satu lahan yang dilakukan oleh sebuah instansi, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, bisakah kemudian memilih tahun sebelumnya karena dianggap misalnya lebih murah? Apakah itu dimungkinkan dalam pembelian? Jadi soal tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang, itu kan tergantung tim penilai instansi yang bersangkutan. Yang kedua tentu tergantung juga penjual tanahnya. Dia mau menjual sesuai dengan NJOP atau dia mau jual sesuai dengan harga pasar di daerah setempat. Oke, lagi-lagi ke kesepakatan dua belah pihak artinya ya Pak Mukhlis? Betul, betul. Oke, baik. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, ini mengapa saya bertanya seperti ini? Karena memang hari ini ada bocoran pertanyaan yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa kemarin ia ditanya, apa tidak terpikir kenapa tidak memperlambat NJOP? Bapak kan mau beli NJOP, harga terendah kan urusan negara. Bapak kan berhak menentukan NJOP. Kenapa tidak memperlambat NJOP supaya bisa beli barang yang lebih murah? Apakah memang ada tuntutan kepada pejabat negara dalam melakukan pembelian untuk mencari bagaimana caranya supaya lebih murah, supaya tidak dipersepsikan memarkup atau tidak dipersepsikan ini untuk korupsi? Ya. Jadi kita kan juga tidak serta-merta mempercaya bahwa ada pertanyaan seperti itu. Oke. Ya, kan? Jadi kita kembali ke NJOP itu adalah kesepakatan yang dicapai antar instansi. Taruh itu Kementerian Dalam Negeri, kemudian BPN, dan Kementerian Keuangan yang dalam ini adalah Dirjen Pajak. Gitu. Nah, mengenai pembelian yang harus dibeli oleh keuangan negara itu pasti memilih yang murah sesuai dengan NJOP pertama atau pada harga komersial yang ditetapkan. Kalau memang tidak bisa menggunakan NJOP karena zona. Zona itu biasanya NJOP-nya lebih rendah, harga pasar lebih tinggi. Nah, harga pasar ini akan dihimpun informasinya. Jadi di lapangan apakah betul nih harga pasarnya sekian, NJOP-nya berapa. Kalau ini sudah masuk dalam perguliran masuk kepada penegak hukum, pasti akan dicari itu. Okay. Berapa harga mejar, berapa sebenarnya NJOP aslinya. Gitu. Adakah itu adalah niat jahat untuk memarkup harga tanah atau tidak? Adakah uang mengalir yang dalam pengertian kickback atas markup harga tanah itu seandainya ada markup gitu loh. Apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak dalam proses pembelian tanah itu? Jadi perjalanan masih panjang. Artinya kita menghargai jerih payah dari ya lembaga auditor dan lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK di dalam mengurus kasus ini. Oke. Pasti akan ada katakanlah hasil yang akan disampaikan kepada publik, apakah itu di pengadilan apabila masuk proses hukum selanjutnya atau mungkin berhenti karena tidak ada indikasi pidana akan disampaikan oleh KPK. Oke, baik. Gitu. Saya bergeser dulu, sudah hadir bersama kita pengamat administrasi publik Universitas Indonesia. Kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung. Selamat malam, Pak Lisman. Ya, Pak Lisman, kalau Anda melihat kasus ini, sebenarnya bagaimana prosedur pembelian lahan yang paling tepat yang dilakukan oleh instansi agar kemudian tidak mudah menciptakan dualisme persepsi seperti saat ini? Ya, terima kasih. Yang saya kira justru dualisme persepsi ini menjadi menarik gitu loh. Karena publik terkesan tidak percaya kalau Ahok bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang selalu dikemukakannya, ya kan? Tapi di sisi lain kita juga harus lihat bahwa ketiga pihak yang bersengketa ini kan lembaga publik semuanya kan, KPK, BPK, dan gubernur. Gitu.
KPK bersengketa atau KPK tidak bersengketa? Oh, penegak hukum, sorry, maaf. Jadi, tapi dalam perspektif saya, ketiga pihak ini sekarang sedang berada dalam posisi untuk menjalankan tugas masing-masing. KPK loh. Sebagai wasitnya mungkin, Pak? Bukan juga. Bukan. Saya kira KPK kan sebagai penegak hukum yang mengantarkan case ini ke pengadilan kan. Okay. Nanti proses peradilan yang menentukan apakah ada kesalahan atau tidak toh. Kepastian terakhir kan di pengadilan. Belum tentu ke pengadilan. Jadi kalau memang tidak ada bukti yang mengarah tindak pidana, KPK tidak akan meneruskan. Okay. Karena tidak akan memutuskan bahwa oh ini tersangka. Walaupun buktinya enggak cukup, itu kan enggak bisa karena KPK tidak memiliki SP3. Jadi kita akan KPK akan bekerja, saya yakin bekerja akan secara profesional. Apakah ini ada pelanggaran atau tidak? Pelanggarannya itu mengarah tindak pidana atau tidak? Itu aja. Kalau ada tindak pidananya terus pada tahapan berikutnya, kalau tidak ada ya sudah akan disampaikan. Oke. Okay. Saya kembali lagi ke Pak Lisman. Pak Lisman, kalau analisa Anda, adakah lubang yang kemudian tercipta dalam bagaimana prosedur ini dilaksanakan sehingga kemudian akhirnya kita sampai ke ada dugaan mungkin bisa menjadi kasus begitu? Ya, yang saya kira penting kita pahami bahwa KPK ini kan usaha, untuk menegakkan keadaan di mana korupsi itu sangat minimal, kan ya. Gitu loh. Sehingga ketika KPK juga bekerja dan membuktikan bahwa bisa salah dan bisa tidak salah, ini juga satu pembelajaran pada masyarakat bahwa ya KPK bukan pihak yang akan selalu melakukan keputusan yang akan merugikan si pihak tertentu yang dianggap melakukan kesalahan. Nah, kenapa kita bilang begitu? Karena sebetulnya substansinya semua pihak yang berpotensi melakukan kesalahan, ya, berpotensi menyalahgunakan uang negara, pada dasarnya kan bersumpah untuk tidak melakukan penyalahgunaan uang negara, kan? Nah, ini menjadi menarik. Yang bagi saya menarik adalah ketika perdebatan ini, tanda kutip, berbeda dengan perdebatan korupsi-korupsi yang lain, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, bahwa rupa-rupanya ada saja keadaan di mana satu pihak itu sudah membuat kesalahan, kemungkinan besar bukan niatnya untuk memperkaya diri. Anda mau mengatakan bahwa Pemprov DKI yang melakukan kesalahan? Bisa melakukan kesalahan dan bisa tidak melakukan kesalahan, itu kan nanti akan terbukti dalam proses. Tapi ini kan menjadi satu arena untuk mempertunjukkan kepada masyarakat, ini loh, masing-masing pihak sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya. Okay. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Yasin tidak bisa menyalahkan BPK. BPK sudah menjalankan tugasnya sesuai norma, kan? Nah, sekarang Gubernur DKI juga menjalankan normanya. Nah, okay. Tetapi barangkali pada tanda kutip, ya beliau mungkin tidak pada tempatnya untuk langsung menyalahkan apakah BPK salah atau tidak. Itu kan itu institusi yang sama-sama menjalankan tugas masing-masing. Pak Yasin, ya, menarik tadi yang dikatakan Pak Lisman, kalau mungkin terjadi kesalahan, tetapi tidak terbukti ada niat untuk melakukan kesalahan. Adakah celah kemudian ini tidak akan berlanjut? Ya, jadi seperti informasi yang kita dengar di berbagai media bahwa NJP itu yang menentukan kan pihak lain, apakah itu dinas kesehatan atau tim, ya, bukan gubernur sendiri yang dalam hal ini. Nah, cara mereka menghitung NJP itu seperti apa? Itu kan harga perkiraan sendiri atau HPS. Di dalam pengadaan barang dan jasa ada harga yang ditetapkan. Yang menetapkan itu adalah orang yang ada pada keahliannya. Okay. Ahli apa enggak? Itu nanti yang menentukan KPK. Orang ini ahli apa enggak dalam menetapkan harga ini? Kalau tidak ahli, ya nanti kan ada keterangan-keterangan yang akan disampaikan. Gitu. Kalau orang tidak ahli menetapkan harga itu, berarti sudah melakukan pelanggaran. Gitu. Oke, baik. Jadi terus kemudian tanah itu bermasalah atau tidak? Kan harus membeli tanah itu harus clear dan clean. Itu prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa apalagi tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Harganya juga harus confirm bahwa itu tidak terlalu mahal sehingga tidak merugikan keuangan negara. Kemudian proses penetapan HPS-nya pun juga harus dilakukan oleh tim yang punya keahlian.
tidak bisa tidak gitu. Oke, baik. Saya punya fakta yang ada ditangkap bisa diungkap bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol yang menyebut tanah di lokasi, dalam hal ini karena masih ada perdebatan juga lokasi apakah di Kiai Tapa apa di Tomang Utara, tetapi di Kiai Tapa itu NJOP-nya 20,7 juta. Nah, ketika ada fakta seperti itu, kemudian itu yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, apakah memang ada tuntutan terhadap suatu instansi ketika membeli, lebih baik memang mencari harga termurah begitu? Jadi begini, tidak serta-merta langsung kemudian ya, terhadap harga pasar saja ya, begitu Pak Yasin? Karena yang namanya gubernur itu kan administrator. Oke. Jadi orang yang punya katakanlah kekuasaan dan menetapkan kebijakan. Yang dalam hal ini apabila misalnya ada tempat lain yang lebih viable atau layak untuk pendirian, kenapa tidak milih yang lain misalnya? Ada seperti itu. Ya, okay. Harus ada pertimbangan-pertimbangan kenapa harus di situ. Oke. Okay. Sementara tidak clear and clean misalnya. Oke, okay, baik. Yang tempat lain adalah clear and clean misalnya. Okay. Itu kan juga menjadikan pertimbangan kenapa kok harus di situ. Dan di satu sisi kenapa kok harus harganya tinggi misalnya ya, seperti yang ditemukan di BPK. Nah, kita kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi, kapan itu realnya dilaksanakan transaksi jual beli itu kan kita tidak tahu. Iya. Apakah 2013 kah atau 2014. Setelah nanti diteliti oleh penyelidik, itu baru ketahuan nanti. Okay. Akan dihimpun informasi kapan ini dilaksanakan. Apakah 2014 kah atau 2013 kah dan bulan apa, kan begitu ada bulannya begitu. Jadi kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja. Baik, Pak Yasin, kita akan menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ada Ibu Inggar di Tomang. Selamat malam, Bu Inggar. Ini dekat dengan lokasi Sumber Waras ini. Iya, iya. Selamat malam. Iya, silakan Bu Inggar. Saya tinggal di Tomang, ya. Saya tahu pasti itu Sumber Waras ngadepnya ke Kiai Tapa. Oke, Kiai Tapa. Kiai Tapa. Kena di pinggiran dikelilingin oleh tembok. Dua, kalau kita beli rumah selalu pakai NJOP tahun yang berjalan, nggak mungkin tahun yang lebih rendah. Kenapa? Itu soal pajak. Kita kan harus bayar pajak, ya kan? Tapi Ibu tidak tahu ya kapan pembeliannya, 2013 atau 2014? 14 Bu? Kan, tahu dong 14. Kan dengerin terus. Ibu tahu dari mana 2014? Kan sering dengerin. Oke, di pemberitaan ya Bu ya? Iya, oke, kan baik. Ada sering ngikutin. Nah, kalau kita pakai yang lama, itu pemerintah rugi karena kita bayar pajaknya murah. Ya kan? Ya. Saya pernah beli ya di bawah NJOP. Jadi saya beli di bawah NJOP, waktu itu pasaran properti rendah, tapi tetap saya bayarnya pakai NJOP. Pemerintah nggak mau rugi gitu. Oke. Okay. Gitu selalu udah itu pengalaman saya jual beli rumah gitu. Baik, baik, ya? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Inggar ya, untuk komentarnya pada malam hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.